tegang banget. Tegang, awalnya tegang, cuma setelah hijab kabul udah bisa senyum. Udah bisa senyum, udah bisa bercanda. Siapa yang menjadi wali nikah di kita ini? Tadi siapa sih? Waduh, nggak apa. Yaudah kalau gitu ya, kasih ya. Oke. Semoga lancar-lancar semuanya, bahagia selalu dan langsung punya keturunan. Amin. Oke, terima kasih. Yo. Suasana di dalamnya. Senang banget sih, aku senang banget liatnya akhirnya Nikit sama Indra nikah juga. Jadi ini datang sebagai tamu atau sebagai bridesmaid sih, kan sebelumnya pernah diajak sebagai bridesmaid ini. Kok tahu? Aku datang sebagai bridesmaid, iya. Tapi nah, tamu-tamu artis yang datang siapa aja mungkin? Tadi ada aku, ada Reski Aditya sama Citra Kirana, ada AA Anjasmara. Kalau aku sih ngeliat hanya ada kita berempat aja ya tadi. Untuk lo protokol kesehatan sendiri di dalam seperti apa mungkin? Oh iya, kalau apa protokol kesehatan sih pasti selalu tetap dijalanin, pakai masker. Terus tadi pas kita masuk juga ada apa sih ini nih namanya sterilizer room. Terus dikasih terus dikasih face shield juga. Terus di dalam duduknya memang berjarak. Sempat rapid juga mungkin dari sebelumnya atau iya, di sini? Bukan di sini, sebelumnya emang aku udah sempat tes, terus ya ya bersyukur non reaktif gitu. Nai melihat Nikit sekarang sudah menikah gimana Nai? Kenapa? Melihat Nikit sekarang sudah menikah gimana? Yang ngelihatnya terharu banget, Nikit tadi cantik banget, dia pakai kebaya warna merah, terus lipstiknya merah, make upnya menurut aku flawless, cuman natural. Aduh cantik banget deh, Nikit cantik banget tadi di dalam. Resepsinya kira-kira hari ini juga ke kabar? Kenapa? Resepsi nanti biar dari Nikit sama keluarga aja yang kabarin. Cepat ngobrol, Niki dengan menggunakan adat Sumatera Barat seperti apa? Aduh cantik banget, Niki kayak putri tadi, cantik secantik itu, aku kagum ngelihatnya. Sempat ngobrol nggak sama Niki? Ngobrol hanya pada saat foto aja, karena kan ada banyak tamu juga di dalam, terus kita kan juga berganti-gantian tadi fotonya. Jadi ya hanya selamat ya apa, terus sempat ngobrolnya malah sama mamanya Niki, sama Reski, sama yang lain. Nggak jadi tempat curhat sebelum pernikahan Niki? Iya, ngobrol-ngobrol aja. Neng, makasih. Nah, ada souvenir lagi, kira-kira di sudang souvenir mungkin bisa dilihat apa aja mungkin Neng. Nanti aja coba itu tanya. Neng, doanya dong, doanya. Doanya terakhir, doanya. Doanya dong. Doa. Kita doanya. Doain. Kita doanya buat. Di sini. Nah, salah mobilnya sini. Pintunya di sini. Oke, buka dulu. Belum. Doanya mudah-mudahan bahagia selalu berdua, sehat selalu, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Okay. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih. Jalan. Kasih. Jalan. Kasih. Tempat perhiasan. Tempat perhiasan. Oh,
mau bisa dibuka ada emasnya mungkin di dalam. Karena Nikita dulu. Dikasih bros mutiara. Berapa miliar kira-kira itu? Waduh, hanya Sultan Indra yang tahu. Sultan Pangeran. Kalau di buku sendiri ada apa mungkin? Kalau ini ada kayaknya dia foto deh. Ada album, pegang. Boleh dilihat mungkin dalamnya seperti apa? Boleh, penasaran ya. Saya bukain. Oh ada scarf tuh, pasmina. Kayak kalau ini foto deh. Dari Mazu. Marnis. Oh ini kayak foto-foto mereka. Foto-foto deh. Perjalanan travel mereka. Bisa dilihatin pak mungkin perjalanan. Sini ke. Oke tengah-tengah. Oh. Wih dengan baju adat juga. Kanan. Tuh bagus ya mereka masih menghargai adat-adat juga. Emang begitulah seharusnya. Oke, sebagai sahabat mungkin ucapan selamat buat saudara-saudara. Congrats buat kita sama Indra, semoga bahagia terus. Terus kita gak sabar jalan-jalan bareng lagi. Yes, dan semoga cepat punya anak juga. Yes. Oke. Okay. Noi sama Faisal. Oke, okay, makasih. Terima kasih. Thank you.